Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dimana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di ruangan Tasik Maju Bina Dharma Dewi ini dalam acara temu mitra yang kami adakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mitra-mitra kerja Bina Dharma Dewi dari jajaran instansi pemerintah, BUMN, Komersial Company Travel Agent, dan seluruh mitra-mitra kerja kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk dapat memenuhi undangan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tentunya sebagai mitra, Bapak dan Ibu telah banyak berbuat untuk Bina Dharma Dewi di tahun 2014. Yang insya Allah pada malam hari ini akan kita akhiri bersama-sama dan kita akan menyongsong di 2015. Saya selaku General Manager Bina Dharma Dewi mewakili teman-teman manajemen staf karyawan-karyawati sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu mitra-mitra kerja Bina Dharma Dewi yang telah banyak mensupport, yang telah banyak mendukung, yang telah banyak memberikan masukan-masukan, sehingga alhamdulillah Bina Dharma Dewi sampai saat ini masih eksis dan mudah-mudahan ke depan semakin eksis. Kami sadar sekali bahwa begitu ketatnya persaingan industri perhotelan di Kota Medan dengan segala macam bentuk bangunan, fasilitas dan lain-lain sebagainya. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu mitra kami, hanya kamilah hotel satu-satunya yang memiliki rasa keluarga di tubuh diri Kota Medan. Jadi Bapak dan Ibu, jangan ragu dan jangan bimbang untuk tetap melakukan kerjasama dengan Bina Dharma Dewi di masa-masa yang akan datang. Meskipun tidak secara sporadis, meskipun tidak secara jor-joran, malu kami BUMN yang begitu ketat birokrasi dalam melakukan investasi, namun dengan segala upaya kami akan berbenah di 2015. Dan kami yakin sekali Bapak dan Ibu mitra-mitra kami ini akan tetap mendukung kami. Tentunya di sana sini Bapak dan Ibu, selama kita bermitra di tahun-tahun yang lalu, ada mungkin di pihak Bapak dan Ibu rasa kurang puas, rasa tidak nyaman selama menyiap ataupun melakukan acara di Dharma Dewi. Kami sadar sekali sebagai manusia punya banyak kekurangan, namun kami akan tetap berbenah diri baik dari segi fasilitas maupun dari sumber daya manusia.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kami sangat-sangat mengharapkan dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu mitra kerja kami untuk tetap mendukung dan mensupport kami di 2015. Mudah-mudahan kerjasama kita ini akan terus langgeng dan kami akan terus berbenah diri untuk bisa memenuhi keinginan daripada bapak dan ibu sekalian. Barangkali inilah kata sambutan sekaligus ucapan terima kasih saya sebagai pimpinan mewakili seluruh karyawan-karyawan kita dapat ini di penghujung tahun 2014 ini mengucapkan selamat tahun baru 2015 yang akan kita jelang beberapa saat lagi. Mudah-mudahan kita semua akan tetap eksis. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hektar Novel Medan. Kalau silakan dengan kami. Baik, silakan nanti kepada Bapak General Manager Pak Edi untuk mencabut yang pertama sekali dikocok dulu. Ya, kami banyak menyediakan hari ini, malam hari ini. Ya, apa gerangan hadiah lagi draw kalau hari ini siapa pakai tim dari Novel Medan? Ya, silakan. Ya, yang pertama bisa mulai pagi sendiri ini ya. Hadiahnya adalah ya dari draw ini ya voucher penginap satu malam ya di bukan check-in bersama. Oh iya, di Hotel Saka Medan. Ya, dengan nomor 067. Tapi kan nomornya ini ya. Iya, itu. Malam hari ini kan bukan? Oh bukan ya? Oh, saya rasa malam ini tidak bisa. Iya. Ayo persilakan ibu untuk menunggu voucher menginap satu malam di Hotel Saka. Iya. Ayo silakan ibu. Ya, diserahkan langsung oleh Pak General Manager dan Bapak Nurus Edi Nasa MM. Iya. Ayo silakan ibu tangan dulu. Iya. Buat ibu yang sudah mendapat. Oh maaf, ibu dari mana?